Selaku Ketua TKN Prabowo Gibran beserta jajaran yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Selanjutnya, kalau tadi ada apel Bang Budi, sekarang saya sebal. Sebal itu sekjennya Anthony Leong. Yang saya banggakan, tapi mudah-mudahan saya tidak menyebar. 5.000 peserta online, maka reach-nya, jangkauan yang dicapai oleh Pride ya, Pak Anthony dan kawan-kawan itu luar biasa. Ya, 200 juta pemakai. Dan kita lewat sini melalui adik-adik semuanya, anak-anak, cucu-cucu saya, bisa membawa pesan yang penting bagi rakyat Indonesia, para pemilih, terutama Gen Z dan milenial. Ya. Nah, insya Allah kita akan mulai acaranya sebentar. Pilpres 2019 kita mengikuti banget ya bagaimana perkembangan media sosial, dan alhamdulillah hari ini blessing juga kita diberikan satu energi ataupun satu kanal yang dinamakan artificial intelligence. Dulu ya Pilpres 2019 sangat minim narasi itu, tapi alhamdulillah hari ini di Pilpres 2024 kita meluncurkan satu platform AI, PraboGibran.ai, yang dimana itu bisa dijadikan satu pedoman dari teman-teman relawan untuk bisa meliput satu message, satu konten, satu narasi untuk masyarakat. Dan tentunya dengan kehadiran AI ini memberikan satu kekuatan untuk kita mengkampanyekan Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang harusnya kita satu-satu misalnya, ya tentunya dengan hadirnya AI ini kita bisa lebih aktif, bisa lebih tepat. Terjadi ada sekitar 6.000 lebih yang turut berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI kali ini. Dan yang kedua, ini juga akan dicatatkan sebagai rekor MURI yang pertama kali, yaitu dengan launchingnya aplikasi relawan digital politik pertama yang menggunakan kecerdasan artificial intelligence atau AI. Disambut dengan riuh tepuk tangan dari kita semua. Inilah dia penyerahan rekor MURI untuk pemecahan rekor pembekalan relawan politik berbasis digital dan AI